Cynthiara Alona menjadi idola kaum Adam berkat penampilannya yang seksi. Ia mengaku sempat melakukan implan payudara beberapa waktu lalu demi menunjang karirnya di dunia hiburan. Alona mengaku tak menyesal telah melakukan implan payudara. Ia pun tak ingin mencopot implan tersebut dari tubuhnya. Jadi sebenarnya dalamnya itu adalah soft water. Jadi soft water itu kayak air renu yang buat tetes mata itu lebih soft lagi airnya gitu. Jadi bukan yang gel, bukan yang silikon, bukan yang macam-macam yang kayak gitulah. Jadi ya lebih aman sih. Lebih aman yang aku pakai gitu. Bisa dicopot, tapi hasilnya nanti bakal jelek, jangan dong. Gitu. Ia tak ingin merusak penampilannya yang seksi hanya karena melepas implan dari bagian tubuhnya. Alona mengaku tak takut tidak melepas-lepas implannya karena ia yakin implannya tersebut tak menyebabkan efek samping. Alona pun diyakinkan oleh tim dokter dari salah satu rumah sakit di Singapura bahwa implan yang dilakukannya aman bagi kesehatannya. Efek sampingnya sih kalau yang aku pakai ini adalah soft water, dalam arti kalau one day kalau misalkan ada kebocoran ataupun aku kecelakaan, amit-amit ya, itu kalau misalkan bocor itu nggak akan kenapa-napa. Namanya soft water itu kan adalah air dalam arti kalau misalkan kenapa-napa itu adalah air yang akan di tubuh kita gitu loh. Jadi yang dicopot hanya plastiknya aja, yaitu implannya aja. Jadi sebenarnya dalamnya itu adalah soft water. Jadi soft water itu kayak air renu yang buat tetes mata itu lebih soft lagi airnya gitu. Jadi bukan yang gel, bukan yang silikon, bukan yang macam-macam yang kayak gitulah. Jadi ya lebih aman sih.